Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membongkar dan membersihkan karburator Mega Pro. Oke, pertama-tama kita copot karbu dari blok mesin. Setelah karbu berhasil copot, baru kita buka baut-baut yang ada di karbu. Kita copot satu persatu bautnya. Oh ya, jangan lupa untuk menyediakan sikat gigi serta karbu cleaner untuk membersihkan karburatornya. Sekarang baru kita lepas komponen yang ada di karbu, seperti pelampung, main jet, dan pilot jetnya, agar kita lebih leluasa untuk membersihkan karburatornya. Setelah itu kita bersihkan bak karbu menggunakan sikat gigi atau kuas kecil agar bisa masuk ke sela-sela pada bagian bak karbu. Dan jika bisa kurang, bisa kita semprotkan karbu pada bak karbu, semprot pada bagian-bagian yang kotor, lalu kita gosok lagi menggunakan sikat gigi. Setelah cukup, baru kita keringkan, dan sekarang kita bersihkan karbu bagian atas. Setelah kita gosok-gosok menggunakan gigi, perlu kita semprot menggunakan karbu cleaner di bagian lubang-lubang. Jangan lupa untuk dua lubang bagian ini, sangat penting. Jadi kita harus paskan pipa karbu cleaner pada lubang yang ada di karbu. Jadi semprot sampai bersih, baru kita sikat lagi menggunakan sikat gigi.
itu baru kita semprot lagi biar bersih maksimal. Oh ya, jangan lupa semprot juga di bagian baut, lubang baut mencet dan pilot jetnya, serta lubang di bagian penutup pelampung. Setelah itu kita bersihkan baut mainjet dan pilot jetnya, lalu kita semprotkan kerupuk cleaner dan tutup ujung bagian baut mainjet atau pilot jetnya dengan tujuan agar lubang-lubang kecil di sela-sela baut bisa bersih tanpa ada yang tersumbat. Sekarang kita pasang kembali, mulai dari manjet atau pelacaknya sampai ke lampung karbu. Oh iya, untuk langkah ini kalau teman dirasa namanya masih seal masih bagus, nggak usah dipasangkan lem. Tapi kalau kalian ragu, ya mending kalian kasih lem sedikit aja di bagian seal atau karet karbunya.